di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ada sebuah perpustakaan pribadi yang mengkoleksi puluhan buku kuno. Mulai zaman Kerajaan Kediri, Singasari, Majapahit, Mataram Islam hingga kolonial Belanda. Menariknya, buku-buku kuno tersebut menggunakan bahasa Jawa, sebagian berbahasa Indonesia dan Belanda. Buku yang tertua menceritakan perjalanan raja-raja di Jawa dan para wali yang ada di Nganjuk. Tak heran bila perpustakaan yang diberi nama Perpustakaan Negeri Ngetos Angin ini banyak dikunjungi orang sekedar mencari referensi tentang sejarah kerajaan zaman terdahulu di Jawa. Di perpustakaan milik Aristrio Effendi, pemuda desa setempat ini juga menyimpan buku Negara Kertagama, Sejarah Damarwulan, History of Java, Pewayangan, dan Pendidikan Era Kolonial masih menggunakan bahasa Jawa. Menurut Aristrio Effendi, mendapatkan koleksi dari peninggalan orang tuanya, hibah dan membeli. Buku-buku tersebut sengaja disediakan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum yang sengaja ingin mengetahui tentang sejarah pada zaman dahulu. Untuk nama perpustakaan sini yaitu Perpustakaan Negeri Ngetos Angin. Kenapa diberi nama Negeri Ngetos? Sebabnya memang perpustakaan ini berada di Desa Ngetos, terkenal dengan Negeri Ngetos Angin. Jadi akhirnya perpustakaan pribadi ini diberi nama Ngetos Angin. Koleksi bukunya apa saja Mas? Untuk koleksi buku yang kita punya yaitu mulai dari Kerajaan Majapahit hingga sampai Demak, Mataram Islam, sampai mulai era-era Kediri juga ada, Negara Kertagama ini juga ada, dan ini juga History of Java, ini era-era Raffles juga ada, tapi yang paling tertua itu sementara salah satunya ini. Nah, ini tulisan Jawa. Nah, selain ini, buku ini mencatat tokoh-tokoh era kerajaan-kerajaan era Majapahitan. Ini tujuan ini sebenarnya itu untuk koleksi sendiri. Tapi yang paling utama yaitu kita, secara pribadi saya itu ingin membantu masyarakat sekitar kita dan masyarakat secara umumnya biar tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di negara kita, khususnya era-era klasik sampai era Islam sampai modern sampai sekarang. Selain koleksi kuno, juga ada foto-foto zaman dahulu. Hanya untuk mendapatkan buku-buku untuk dibawa pun tidak bisa. Bagi yang memerlukan hanya bisa membaca ataupun mencatat di tempat. Ini untuk menghindari koleksi buku hilang atau rusak. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.